Thank you.
Thank you.
Thank you.
Insyaallah, Allah, 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 Allah
Thank you.
Yeah.
kebijian sekarang. Allah Allah bersabda dan asma dari bersuara yang Allah berikan. Terbahasa almarhum Haji Imam Muhammad Shah, ibu dan saya Imam Muhammad Shah dan keluarga besar dari keluarga Ibn Asad untuk keluarga besar yang saya hormati, semua syarikat yang berkenan hadir, keluarga besar dari berangkat hadirin berhadirat rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Al-Futuhah Madaniyah di Syekh Nawawi Al-Jawi, ada seorang ulama bernama Syekh Abu Rabi Al-Maliki Bukhah Al-Maliki. Suatu saat sebenarnya di sini banyak orang sibuk.
menguji usia kejadian. Kalau berkira-kira diberikan usia 63 tahun, disusul sehingga dibakar Siti 63 tahun, disusul sehingga Umar bin Khattab, Umar bin Khattab 63 tahun, disusul Uthman bin Affan 63 tahun, disusul sehingga Ali ala roji berpendapat yang tumbuh di sana aku bahkan nanti nabi memberikan perlihatan amal untuk nabi kemampuan Siti Nusrah batas sumber umatku pada nabi antara 60 tahun ke atas dan 60 tahun ke atas ada satu ketika di Semarang untuk melihat mutakun mani Mahrim Siti Nusrah berucapun di kemahian itu usia 60 tahun ke atas 70 tahun ke atas artinya panjangan gambaran nilai di usia 59 dan 31 untuk semakin menjauhi masalah yang tidak lagi yang kurus sampai pendek kita berusaha Al-Qurullah bin Idris bin Jusna bin Abbas bin Mubayy bin Yazid bin Abdul Muttalib yang masih disuruh dengan Imam Syafi'i Sahih Al-Mahdi Mustahil Mustahil usia berapa? Itu cuma usia 55 tahun. Hujan di Islam Nabi Amin Muhammad bin Muhammad atau Jari Sahih Taklimat bin Amidah yang besar tiga puluh bibi usia jauh hanya 55 tahun. Imam Khomeini Syarofi Izzayana Nawawi An-Nawawi Ingatkan benar Ya Rasulullah kita tahu bagi mana wawiyah kita tahu itu dengan sekiranya sebuah umroh usah jauh hanya dikenakan untuk menambah imam Nabi dilakukan untuk menambah sang sholah berdiri dibalik imam Nabi mampu dilakukan untuk menambah Bagaimana kekuatan yang ada? Ia, minah, sampai satu-satunya.
Jadi dulu datang yang terlintas sama saya insya Allah bahan sedekahnya keluarga besar selalu mengalir untuk Allah. Tidak salah. Besok setelah 100 hari itu akan bahan yang diperpanjang oleh Allah sampai sana. Dari 1 tahun sampai 1 ini kekuatan yang menyebabkan kaki jari ini menyebabkan itu semua berlahan kalau sampai kaki jari yang beri kaki jari semua berjalan sesampai ini jadi menurut pasang ini yang saya menurut berlahan dengan ia dibacakan surat Yasin,
dengan fasilitas Allah tidak akan mencapai minyak. Orang berbeda-beda ini juga surat Yasin yang ada hubungannya dengan orang yang sudah kepada Allah. Di mana orang yang sudah kepada saya tidak nanti di pondok bahaya musuh semati untuk berakhir. Saya melihat fenomena apa siapapun yang masuk Islam tidak. Saya melihat kemarin nasi itu ada nasi tidak bisnis. Saya hanya berkata dari musuh dari oh, nasi tidak bisnis kau ada lagi. Katanya, anak-anak itu kalau kita mau menghasilkan mau menghasilkan mau seksi udah menyatu tidak terkawal siapa? Bersama itu dengan orang undang imam itu sebenarnya yang dalam suai itu dengan orang kalau saya kasihkan tempat ini gak akan itu betul-betul itu Nabi Muhammad SAW mengkora surat Yasin minalwah. Siapa orang yang membaca surat Yasin sampai nanti ada semua orang yang menyatakan tersebut ada tempat beras, ada tempat minyak, ada tempat minyak, ada tempat kelapa. Ini baca Yasin. Apa kita yang orang takut tidak cukup? Apa yang baca Nabi? Ya, saya hanya berkata-kata yang saya sudah selama saya berkata-kata besok harus kita di surga program perasaan kebenarannya sih jadi boleh berkata-kata sih insya Allah Tuhan bagaimana itu kalau jadi berkata-kata Ini orang yang berlaku di dalam kata
dari masalah yang terjadi. Walaupun waktu tidak boleh pergi selama ini untuk waktu berbeda. Thank you.
为祭坛的我们都是不好意思，不管你们是好你们有不知道我们的意思不是，不管我们今天的到底发生了一个有缘的方法，Thank you.